بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. من teman yang tercinta oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga sehat selalu. Pada video singkat ini, sharing yang kita bahas mengenai buah rambai. Ya, buah rambai ini hampir mirip dengan buah duku. Dan bahkan ada yang sampai tertukar. Dalam hal bentuk mungkin mirip, tapi dalam hal rasa berbeda dengan buah duku. Di tempat saya tinggal saat ini ada pohon duku yang ditanam, yang tumbuh di tempat perkampungan ini, dan juga banyak, dan ada juga pohon rambai. Namun lebih banyak pohon duku daripada pohon rambai. Dan masyarakat di sekitar ini, saya tanya pun mereka kurang suka makan buah rambai ini. Tapi kalau duku suka. Kalau masing-masing orang kan berbeda ya teman-teman. Nah, dalam hal bahasa ada yang beda-beda. Mungkin di tempat teman apa berbeda mungkin namanya. Kalau di sini namanya rambai juga. Kalau kita lihat dari pohon ya, saya sudah pergi ke kebun, ada di samping video itu, ada samping ini, bisa teman lihat. Masuk ke kebun teman, ada teman di sini yang keluarganya punya kebun duku. Nah, dekat dari pohon duku itu ada juga satu pohon rambai. Saya kira itu duku juga, ternyata dikasih tahu ini adalah pohon rambai. Nah, bedanya tuh kalau dari pohon duku, buah ini kalau tumbuh lagi musimnya berbuah, duku itu kan dia tumbuh itu di batang-batang. Adapun rambai tidak, dia itu seperti anggur yang bertangkai. Jadi dalam satu tangkai itu ada banyak buah rambai yang bergantung. Kalau duku tidak dia. Dari batang itu ya, satu-satu dia. Ini aja. Jadi kalau duku rambai ini kalau diambil dipanjat dulu atau ditokok-tokok. Beda dengan duku. Duku itu kalau masak dia jatuh sendiri. Jadi orang-orang tuh nunggu masaknya tuh, kalau nengok dia jatuh. Nah, itu tandanya udah masak. Adapun soal rasa, beda teman-teman ya. Duku itu kan manis dia. Adapun rambai ini dia ada rasa itu manis kecutnya. Manis ada kecut-kecutnya, asam-asamnya. Bismillah. Enaknya. Dan dia pun berserat ya, di dalam itu ada serat. Biji itu berserat. Kalau kita juga ini. Kalau duku kan kalau digigit dia lepas gitu. Kalau ini enggak ada. Lengket dia. Apa itu hanya bisa disedot, nggak bisa lepas ya dari bijinya. Kalau kayak rambutan kan bisa dia. Dan rasanya ini asam-asam, manis-manis asam, nggak asam. Kalau duku kan manis, emang ada juga yang nggak manis. Biasanya kalau itu kurang masak. Nah, ternyata duku itu, saya kan pernah di Sumatera Utara kan. Ada nama daerah Sumatera Utara itu, sukunya pun ada yang pakai nama istilah rambe. Tempatnya di daerah Pakat, nggak jauh dari Toba. Nah, sana pun ada juga ya buah rambe juga, cuman warnanya berbeda. Kalau ini kan warna putih, ini kan putih warna. Kalau yang di sana di dekat Toba itu pohon rambenya warna ungu, warnanya ungu, dan itu hanya satu-satunya di dunia. Berarti banyak. Kalau di Riau ada juga, kalau tidak semua wilayah Riau itu ditanami dengan sawit. Memang tempat saya tinggal ini pun banyak sawit juga, tapi masih ada sebagian wilayah itu yang ada hutannya. Dan masih ada pohon-pohon alam
yang dimanfaatkan masyarakat seperti durian. Kemarin musim durian. Kemudian musim duku. Yang tak lama semalam kemarin ini musim duku. Nah, ini dikasih teman. Dan saya pun suka juga dengan rambe, tapi sebagian teman-teman di sini enggak suka dia makan ini. Asam. Kalau duku sedap. Makan pun 1 kilo itu kalau di depan tu sendiri habis sama mereka. Jadi teman-teman bisa bedakan ya, duku dengan rambai. Dan memang kebanyakan di tempat orang jualan buah lebih banyak duku. Kalau rambai sikit orang jual. Karena kurang peminatnya mungkin ya. Kurang tahu juga saya. Demikian video sharing sikat ini, semoga bermanfaat khususnya kepada saya pribadi. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.